Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Java. Dan kali ini kita akan belajar mengenai cara memindahkan WhatsApp meskipun nomornya sudah terblokir, nomornya sudah hangus, nomornya sudah hilang. Intinya kartunya fisiknya sudah tidak ada ya guys ya. Adanya cuma WA yang sudah didaftarkan dan itu kartunya sudah hangus guys. Bagaimana cara memindahkan WhatsApp yang lama ke yang baru tanpa verifikasi nomor ya guys ya. Oke, kita masuk ke intro dulu. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan. Oke, baru-baru ini WhatsApp memperbarui fitur terbarunya ya guys ya. Jadi kalian bisa memindahkan WhatsApp kalian ke HP yang baru ya guys ya, tanpa verifikasi menggunakan kartu lama Anda. Kalian cukup menggunakan WhatsApp lama Anda untuk verifikasi saja ya guys ya. Jadi oke, kalian harus buka WhatsApp yang lama kalian untuk mendapatkan kode tersebut. Jadi tidak lewat SMS ya guys ya, atau lewat panggilan telepon biasa guys. Jadi kartu lamanya hilang nggak masalah, yang penting kita masih login ke WhatsApp yang lama ya guys ya. Oke, jadi sebenarnya ada dua cara ya, namun yang di video ini akan saya jelaskan yang satu caranya aja ya guys ya. Yang dua cara itu gampang banget bisa lewat scan ya guys ya. Oke, namun sekarang kita akan belajar cara yang pertama ya guys ya. Oke guys, di sini sudah ada HP yang lama ya. Di sini masih login untuk WhatsApp yang lama. Kita cek di sini ke setelan. Kemudian kita ke sini cek nomornya ya, belakangnya 312 guys. Nah, ini nomornya ya guys ya. Kemudian kita pakai HP yang baru ya guys ya. Kita pakai HP yang baru, kita buka aplikasi WhatsApp-nya. Kita pilih setuju dan lanjutkan ya. Kemudian kita tinggal masukkan nomor WhatsApp yang lama guys. Oke. Kita masukkan ya, belakangnya 312. Kita pilih lanjut ya guys ya. Nah, di sini kita pilih oke saja. Oke, meminta kode, dan uniknya kini WhatsApp bisa mengambil kode dari aplikasi WhatsApp yang lama ya guys ya. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja 309745 guys. Oke. Nah, ini langsung mengverifikasi ya guys ya. Jadi kita cukup buka aplikasi WhatsApp yang lama, kita pilih lanjutkan, kita izinkan semuanya ya. Kalau ada permintaan izinkan, kemudian kita pilih lewati kalau tidak ada cadangannya. Kita di sini masukkan namanya ya, kita pilih lanjut saja. Oke, setelah itu di WhatsApp yang lama akan membutuhkan verifikasi ya. Jadi akan otomatis logout, oke. Nah, ini selamat datang, kita klik selanjutnya aja ya guys ya. Dan kita cek di HP yang baru sudah pindah ya WhatsApp-nya ke HP yang baru ya guys. Kita cek di setelan, oke. Belakangnya 312 sudah benar ya guys. Oke, dan ini sudah berhasil ya guys ya, pindah ke HP yang baru. Dan buat kalian yang ingin mencadangkan semua data WhatsApp lama Anda ke WhatsApp yang baru, nanti akan saya tulis di deskripsi video ya guys. Oke, jadi seperti itu ya guys ya, caranya memindahkan WhatsApp yang lama ke WhatsApp yang baru tanpa ganti nomor dan tanpa verifikasi ke nomor yang lama ya guys ya. Jadi lebih gampang bukan? Buat kalian yang masih bingung, masih kesusahan bagaimana caranya memindah WhatsApp yang lama ke WhatsApp yang baru, ke HP yang baru, jangan lupa tinggalkan komentarnya ya. Oke, semoga saya bisa membantu kalian dengan jawaban yang saya berikan kepada kalian. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya, agar tidak ketinggalan. Jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.